Bumi tanpa lautan akan kehausan. Pasti lambat laun hilang duniaku yang malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Dennis Mifzal bin Muhammad Rahimi, tingkatan 3 aspirasi dari SMK Saujana Utama, ingin menzahirkan rasa bersyukur di atas nikmat alam yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya nikmat air. Para hadirin yang saya hormati sekalian, tahu tak pada setiap tahun akan ada sambutan Hari Sungai Sedunia? Tahun ini, sambutan Hari Sungai Sedunia telah disambut pada 24 September 2023 dengan tema Kebersihan Sungai Mencerminkan Pembangunan Sahsiah Masyarakat Bertamadun. Sebagai warga negara yang bertamadun, kita sebenarnya bertuah kerana hidup dikelilingi dengan pelbagai khazanah alam semula jadi. Salah satu khazanah tersebut adalah sungai yang melingkari hampir kesemua negeri di tanah air ini. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, sungai bererti tali air yang semula jadi, batang air dan kali. Sumber sungai boleh jadi dari tasik, mata air ataupun anak sungai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sungai merupakan sumber bekalan air mentah yang kita nikmati pada setiap hari. Syarikat-syarikat air negeri akan memproseskan air daripada punca air ini dan kemudiannya disalurkan kepada kawasan perumahan, perindustrian dan komersial. Bayangkan jika sumber air kita tercemar dan tidak boleh diproses sehingga menyebabkan bekalan air terputus. Banyak rutin harian kita tidak boleh laksanakan dan mengganggukan kesejahteraan hidup masyarakat. Peribahasa Melayu ada berkata, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Selain itu, sungai juga penting untuk berfungsi sebagai habitat kepada flora dan fauna dalam usaha memelihara kekayaan khazanah alam semula jadi. Sungai merupakan antara tulang belakang kepada ekosistem tersebut. Sehubungan dengan itu, sebagai masyarakat yang bertamadun adalah penting untuk kita memastikan kelestarian sungai diperkasa di semua peringkat agar keseimbangan ekosistem ini dipelihara. Intihannya, habitat flora dan fauna perlu dipelihara lebih-lebih lagi sungai demi keseimbangan ekosistem dunia. Para hadirin sekalian, sebagai masyarakat bertamadun dan maju, kita sudah pasti ingin melihat sungai kita berpotensi menjadi pusat pelancongan dan aktiviti rekreasi. Keunikan dan kecantikan sungai di Malaysia mampu menjadi daya penarik kepada pelancong luar maupun dalam negara. Aktiviti ekopelancongan seperti berkayak atau berakit menyelusuri perairan yang mempunyai jeram sepanjang Sungai Kampar akan memberikan pengalaman yang menyeronokkan. Izharnya, menjadikan sumber alam ini sebagai pusat pelancongan dan rekreasi adalah sangat signifikan di negara kita. Bagi memastikan pemerkasaan penguatkuasaan undang-undang oleh pengawal kerajaan atau pihak berkuasa, pemantauan yang kerap adalah inisiatif yang terbaik. Kebersihan optimum hendaklah menjadi kayu pengukur supaya pencemaran dapat dielakkan dan simbiosis ekosistem semula jadi terjamin. Di versi ini, pelbagai inisiatif dapat dilakukan dalam memastikan pembangunan secara lestari menjadi realiti dan kebersihan sungai dapat dijamin. Perancangan bandar dan desa yang bertanggungjawab dalam bidang ini seharusnya memastikan pembinaan kawasan industri dan pertanian tidak terletak berdekatan dengan sungai. Kejadian pencemaran sungai di Sungai Kimkim, Pasir Gudang perlu menjadi titik tolak dalam memastikan sisa toksik industri dilupuskan dengan cara yang betul. Hadirin sekalian, lanjutan daripada itu, usaha yang dapat dilaksanakan dalam memastikan kebersihan sungai dijaga adalah dengan mewatakan sungai sebagai pusat komuniti. Menurut Jabatan Alam Sekitar JAS, JAS, terdapat sebanyak 185 lembangan sungai di Malaysia. Dan jika setiap satu daripadanya dijadikan sebagai anak angkat kepada pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara, ia dapat membantu mengubah imej sungai di negara kita. Sekiranya berjaya, masyarakat dapat memanfaatkan sepenuhnya sungai yang bersih dan bakal menarik kehadiran pelancong asing dalam menikmati keindahan sungai di samping melihat kehidupan akuatik
dengan kejernihan air sungai yang dimiliki. Kita semua maklum, usaha-usaha ini mungkin akan mengambil masa. Tetapi sekiranya ada keazaman dan perancangan yang rapi, ia pasti dapat dilaksanakan dengan baik. Semuanya bergantung kepada kerjasama dari semua pihak, iaitu pihak kerajaan, pihak masyarakat dan pihak individu. Jika sokongan dan dorongan yang padu diberikan daripada akar umbi, maka tidak mustahil program memelihara kebersihan sungai daripada tercemar untuk berjaya. Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mafakat. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, natijahnya, sungai memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sumber air sungai ini perlu dipelihara daripada sebarang pencemaran dan pembangunan yang boleh memusnahkan sumber alam ini. Kerajaan dan agensi yang terlibat perlu bersama berganding bahu memastikan kebersihan sungai terjamin dan menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas bagi membendung jenayah ini. Semoga pembangunan lestari menjadi pegangan dalam setiap pembangunan yang akan dilaksanakan supaya khazanah yang kita miliki seperti sungai tidak terkorban bak kata pepatah, yang dikejar tidak dapat, yang dikendung berjijiran. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Mudik ke hulu memancing ikan, ikan dipancing dapatnya bertimbun. Menjaga sungai dapat amat menjadi amalan supaya menjadi masyarakat bertamadun. Sekian, terima kasih.